Terima kasih karena sudah bersama saya dengar lihat channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sekiranya bermanfaat. Selamat menonton guys. Pasangan hero-heroin yang mendapat perhatian dalam kalangan peminat drama Malaysia, Ana Jobling dan Mark Queen, kini berada di Indonesia. Mereka kru publik tersebut demi menyantuni peminat yang cukup menggemari drama lakonan mereka Melur untuk Firdaus. Tentu saja hal yang menjadi perhatian dan pertanyaan daripada media massa adalah tentang hubungan yang terjalin di antara mereka, adakah hanya sekedar teman atau sudah menjadi pasangan kekasih. Ana mengaku dirinya dan Mark Queen memang mempunyai hubungan yang baik biarpun selepas drama tersebut habis. Lantaran itu mereka kerap diharap berjodoh oleh peminat. Sebenarnya sebelum drama tersebut kami sudah pernah bekerja sama, jadi chemistry sudah ada. Bila chemistry sudah ada, nampak keselarasan itu lebih menjadi walaupun drama tersebut sudah habis ditayangkan. Ujar Ana seperti dilaporkan InstaLive yang menemuinya di studio Trans TV Tandem Jakarta Selatan baru-baru ini. Pelakon cantik itu juga mengakui terus menjaga hubungan baik dengan Mark Queen. Saya pikir karena ini mungkin banyak peminat menjodohkan kami karena chemistry yang kuat, katanya lagi. Sementara itu Mark Queen pula mengatakan soal jodoh adalah kerja Tuhan. Kalau masalah dijodohkan, apa yang saya boleh katakan kalau jodoh tak akan kemana? Kita lihat saja ya, jawab Mark Queen sedikit malu. Kepada media massa Indonesia, Mark Queen memuji kecantikan Ana selain mendedahkan pelakon tersebut tidak kuat makan tetapi suka tidur. Sekian saja dari saya dengan lihat channel. Terima kasih karena sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.